Robert Budi Hartono dan Robert Wijaya Suwanto melalui Sand Entertainment Limited membeli satu klub sepak bola asal Italia, Como 1907. Salah satu sumber dari Jarum menyebutkan nilai akuisisi klub Italia ini kurang dari 5 miliar rupiah. Budi Hartono adalah salah satu orang terkaya Indonesia, pemilik pabrik rokok Jarum, mempunyai kekayaan sebesar 461 triliun rupiah. Como 1907 yang berlaga di Serie C Italia saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Kemenkom Info resmi merilis aturan tentang International Mobile Equipment Identity atau IMEI. Aturan ini akan berlaku pada bulan April 2020 mendatang. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini akan mempermudah Direktorat Jenderal Bea Cukai mengecek keabsahan ponsel yang masuk ke pasar Indonesia. Jika resmi berlaku, maka nantinya ponsel ilegal atau biasa disebut ponsel black market tidak akan bisa digunakan untuk berkomunikasi. Jelang masa akhir jabatan kabinet, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar acara perpisahan dengan segenap anggota kabinet di Istana Negara. Sebelum acara perpisahan dimulai, para anggota kabinet melakukan foto bersama di beranda istana yang juga dihadiri Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Mufidah Yusuf Kala. Usai berfoto bersama, acara dilanjutkan dengan makan siang bersama di Istana Negara dengan hiburan dari penyanyi keroncong Endah Laras dan gitaris Jubing Kistianto. Kabinet Jokowi JK Jilid 1 akan demisioner pada 20 Oktober esok. Perdana Menteri Turki Tayyip Recep Erdogan dan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence bertemu di ibu kota Turki Ankara untuk bernegosiasi membahas serangan Turki ke milisi Kurdi. Dalam negosiasi itu, milisi Kurdi yang didukung Washington dipaksa mundur dari perbatasan sejauh 32 km. Jika implementasi kesepakatan itu berjalan mulus, Amerika berjanji akan menarik sanksi dagangnya dari Turki. Meskipun sepakat dengan Washington, Ankara menolak tindakan mereka disebut sebagai gencatan senjata. Singapura akan segera menerapkan teknologi generasi kelima atau 5G secara komersil mulai tahun depan. Menteri Komunikasi Singapura S. Iswaran menyebut teknologi 5G sebagai tulang punggung bagi penunjang ekonomi digital negeri singa. Teknologi generasi kelima diharapkan mampu mendukung sejumlah teknologi seperti pabrik pintar, kendaraan otomatis, dan mendukung Internet of Things. Otoritas Telekomunikasi Singapura nantinya akan menunjuk dua operator yang menjalankan teknologi 5G dan bisa beroperasi mulai pertengahan tahun 2020.